you fucking fight back. Oke teman, masih bersama saya di channel Miss 45. So di video kali ini kita main game Minecraft lagi, dan ya ini di survival series ya. Dan di sini gua udah mainin tadi pagi coy. Oke semoga ya nggak kan coy. Dan ya tadi pagi, mana pagi nih, sorry kocak dah. Dan ya oke, dan di video kali ini kita mau buat apa, kocak dah. Dan kita gua buat apa-apa dulu, dan kita mau keliling dulu dan mencari resource dulu ya teman. Dan aslinya gua pengen ngerjain di off camera, nanti gua ngerjain di off camera, dikira bang itu nanti dari mana banginnya ya, dan dari mana. Dan ini gua udah ngumpulin buku enchants book unbreaking, ini unbreaking bahan protection efficiency, dan di sini gua udah enchant barang-barang ini ya. Ini yang siltos yang kalian paling sudah tahu ya, benem protos dan pokoknya gitu. Ini ada efficiency 5 dan wow, efficiency 5. Oke siap, lo nggak bakal tahu ini bang, itu ngecit bang, efficiency 5 tuh. Enggak coy, ini bukan ngecit coy, ini asli. Mana ini, taruh sini aja deh. Nah itu efisiensi 5 ya teman. Dan di sini oh wow, di sini gua mendapatkan mending di pancing ini. Gua nggak ngecit coy, gua mancing coy, dan mancing dapat mending. Dan di sini gua smed dan loading 2. Oke sip. Dan di sini ada panah flame unbreaking 3 infinity power 5. Yo mantap dah, ini buat persiapan kita kalau di mana itu di Nether coy. Biasanya kan ada apa itu namanya si gas, waduh itu galau banget itu, biasanya nembakin gua itu, wadah ya. Dan ya kita akan menuju ke desert ya. Gua mau tunjukin ke kalian pas gua off camera itu gua ngerjain apa ya. Ini coy, gua menuju ke itu desert ya, tapi gak gua record ya, aslinya udah gua record sih, tapi ngelag coy. Oke sip, nanti kalau ngelag maaf ya teman. Ini ya segitulah ya teman. Dan di situ ada blast, wow terdengar ada slam ya teman. Dan ya slam di sini coy, wah ada api nih, biasanya gak ada api, ini ada jalan gua ya teman. Dan ya di sini nggak ada apa-apanya, cuma efisiensi 5. Yo mantep dah, kalian bisa coba, dan itu dapat dari mancing coy. Oke sip. Dan ya mungkin kita akan jalan-jalan dulu. Apa itu di depan, wadah gua bilang kan apa, ada gas coy. Oke sip, mantap juga, dan kita gak dapat dia setir. Oke sip, gak apa-apa. Dan ini ada petunjuknya, kalian bisa kalau ada map download ya, kalian bisa ikutin putih-putih ini coy. Waduh. Oke sip, dan ya. Oke, kita akan berjalan ke sini coy. Waduh. Oke, kita sudah gua lapisi dengan sandstone ini, dan nanti kalian akan melihat si portal Nether coy. Menuju ke mana dah? Bentar. Ini menuju ke menuju ke desert apa deh, gak tahu gua. Pokoknya begitu ya teman. Dan di sana ada desert type. Amazing ya teman. Villager coy, bayangkan magic dah. Villager di Minecraft. Oh, oke sih. Villager ya di Minecraft coy. Di mana lagi? Dan di sini agak ngelag karena hujan. Wow. Bayangkan ya teman. Ini gak hujan coy. Aw. Shit boy, waduh. Oke, dan ya di sini gak hujan coy. Wow, ini keajaiban alam guys, bayangkan magic ya. Dan di sini ada villager. Oke siap, semoga nggak ada zombie villager atau di apa dah, biar tidak nyerang coy. Dan nanti kita membuat villager breeder ya, episode ke apa gitu, nanti kita buat villager breeder. Dan di sini gua mendapatkan temple, tapi ya gua udah tutupin ini ya teman. Oke bentar, kalau begini bisa hancur semua ini. Oke sip, dan ya gua udah itu ya tuh
Gua udah ambilin semua barang-barang yang ada. Yang satunya itu ada di sebelah sana, coy. Jadi ini hidupnya ke sana dan ke sana. Gua pas off kamera, gua mencari dia dulu dan ya, gua menemukannya ada di sini, coy. Jadi ya gak apa-apa, bocung amat ya, bang. Oke, coy. Dan ya langsung gua kan mumpung gua membawa apa itu namanya obsidian ya, teman. Dan langsung saja gua ambil dah, bodong amat dah. Dan ya. Bentar, oke, kita hancurin. Siap enggak tuh? Dan oke, teman, kita ya, ini satunya belum gua hancurin ya, maklumin aja dah. Ya, enggak apa-apa sih dia enggak dihancurin ya, tapi dihancurin enggak apa-apa, coy. Bodong amat ya, teman. Ini gabut, coy. Oke, sip dan ya. Oke, dan di sini gua akan ke bawah dulu mengambil ininya. Ininya apa, kocak? Oke, dan di sana sudah gua ambil juga. Kalian bisa tahu tuh pas gua cari apa itu namanya? Ini dari stempel. Ah, ada sumur juga. Dari stempel ini. Ya. Yang satu enggak ada chestnya, yang satu ada chestnya, coy. Waduh. Gua kirain ada semua, coy. Waduh, ternyata yang itu enggak ada chestnya, coy. Yang enggak dekat villager. Yang dekat villager ada chestnya, tapi ya lumayan buat isi-isi inventory, yoi. Dan di sini ya, gua menunjukkan update-annya doang, enggak menunjukkan apa dah. Dan di sini gua balik ke Nether dulu. Dan ya, kita akan jalan-jalan ke Nether Fortress, coy. Gua belum jalan-jalan ke Nether Fortress gitu ya. Mana Nether Fortress-nya ada di sini, coy. Padahal lihat tuh. Gede banget, coba. Oke, sip. Atau kota Nether-nya ada di sana, coy. Wadaw ya, teman. Bagus banget ya. Ini ya, berjalan ke Nether Fortress dan kemananya enaknya nanti. Oke, dan ke Nether Fortress dan ke desert, coy. Wadaw. Kalau ngelek banget ya. Ya, karena enggak nganu, coy. Enggak kuat tapi gua kalau di Nether atau di mana deh. Pokoknya yang banyak entity-nya, coy. Entity bukan entity creaming atau entity apa deh. Pokoknya begitu ya. Dan ya, kita lewat mana ini? Kita coba lewat atas aja ya, teman. Lewatnya seperti ini aja ya, teman. Kudu ngamat ya, kalau kita hancurin enggak penting ini, anjir. Dan ya, kita hancurin. Wow, tapi hati-hati juga ya. Oke, dan wow, magma blok kan. Wow, gede banget ya. Oke, dan gua akan skip langsung ke atas. Apa itu tadi? Oke, dan wow, sangat mengerikan ini, guys. Bayangkan, sumpah dah. Gua bagi-bagi map ini itu episode berapa, kalian bisa komen aja ya, teman. Kalau episode 10 itu gak bisa gua, kayaknya episode 15 atau episode berapa. Biar agak besar sedikit ya, teman. Kalau episode 10 itu gua masih kecil, coy. Maksudnya base gua itu masih kecil, jadi gak bisa, coy, kalau episode ke 10, coy. Jadi gua perlu mencoba membesarin atau besarin base gua dulu ya, teman. Dan oke, teman, gua sudah ada di atas tapi gua belum masuk karena di sana ada blast. Kalian bisa tahu, dan kita panah saja 1 2 3, bodoh amat. Oke, dan ya masih. Oke, dan ya sudah kayak begini ya, teman. Dan kita tidak dapat apa-apa. Awas, hati-hati, ada si apa itu namanya, ini apa coba. Oke, sip. Wow, ada yang nungguin. Itu apa? Mati. Oke, sip. Oke, dan waduh. Oke, kita ambil satu chestnya juga ya, teman. Biar kita mendapatkan chestnya juga ya. Bodong amat dah. Dan gua mumpung bawa sandstone atau apa, biar nanti kita tahu jalan pulang ya, teman. Bodong amat dah. Ini belum gua lihat isinya apa ini nanti. Coba gua tandain seperti ini, coy. Biar nanti kita bisa jalan pulang. Waduh. Lupa jalan pulang kan kocak gitu.
Oke, di ada kanan kiri. Waduh, waduh, itu apa yang menunggu kita? Dan ya. Oke, dan dash, mati coy. Waduh, tapi tidak mendapatkan kepalanya si Winter. Karena ya. Bentar, dan kita mengambil ini, tak tahu itu isinya apa, dan waduh, kita mendapatkan Diamond Horse Armor. Yo, mantap deh. Dan di sini ada apa lagi? Tidak ada apa-apa ya, teman. Waduh, waduh. Waduh, ada suaranya lagi tuh. Wow, 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 wow. Wow, 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 panik, panik, panik. Mati, coy. Mati, coy. Oke, sip. Meninggal, guys, bayangkan. Waduh, waduh, waduh ya, teman. Burung amat dan kita hilang, coy. Waduh. Waduh. Mati juga ya. Waduh amat dan kita tidur dulu karena gua melihat karena itu malam. Waduh. Mati juga ya. Oke, sip, barang kita ketinggal di sana. Oke, dan coba gua masuk lagi ya, teman. Waduh, ini galau banget dan gua langsung ngambil barangnya aja dah. Waduh amat ya, teman. Dan oke, teman, kita sudah kembali. Waduh, ini tadi diserang blast ini enggak. Ada itu darah gua tinggal berapa itu? Waduh, diserang dengan blast. Waduh, heck, waduh. Dan di sini gua mencari si Withernya dulu. Waduh, gua mau balas dendam di mana si Wither ini? Waduh, waduh. Wah, sangat ngeselin ya, teman. Ini kita tutup aja ya. Biar aman, coy. Waduh. Kalau enggak aman kan bahaya ini. Oke, bodoh amat. Oke, kita akan kembali lagi. Biar nanti kalau anu itu mudah, coy. Kita petualangan mencari apa ini? Dan kita coba, wow. What the heck, itu markasnya si Wither dong. Oke, dan wow, itu kenapa ada si skeleton putih gitu loh. Oke, sip, mak meninggal, guys. Bayangkan magic dah. Sini. Oke, sip. Gak dapat kepalanya, coy. Waduh. Aduh, si Withernya kenapa itu? Diam aja ya, kocak dah. Kalau di MCPE itu kayaknya itu markasnya sakit banget. Waduh, langsung meninggal, bayangkan, Mitch. Dan oke, teman, kita sudah kembali ya, teman. Dan ini tadi gua mati berapa kali tuh, banyak sumpah. Dan di sini ada chest lagi, gua belum ambil. Di sini ada apa? Wow, lumayan ada bibit si apa itu namanya, Netherwart. Tapi gua belum mengambil Netherwart-nya itu ya, bodoh amat ya tuh. Dan di sini buntu, coy. Waduh. Oke, sip, dan gua cari Netherwart. Di sini ada Netherwart-nya. Oke, sip. Tadi gua lihat pas gua skip ya, teman. Dan ya, bodo amat, gua ambil satu ininya, soul sand-nya juga. Tapi ya, ini buat naik gua gimana ini nanti. Oke, gua ambil satu soul sand-nya juga biar nanti kalau menanam juga mudah, coy. Aduh, dan oke, gua nggak bawa shovel karena shovel gua itu belum ada incas-nya. Bodo amat ya, teman. Dan gua coba mencari waduh, hancur dong. Pedang apa itu namanya tadi? Pedang gold ya, teman. Bukan dari gold. Tapi dari apa itu namanya? Pigment. Oke, sip, ini ke atas, coy. Bayangkan magic dah. Oke, kita jongkok aja. Waduh, bahaya nih, lava ini. Barang hilang. Waduh, galau banget ya. Oke, dan ini jalan pulang kemana ini? Waduh. Oke, ke sini ya, teman. Tapi gua lupa. Oke, dan ini ya kan, bener kan? Gua mengambil soul sand-nya aja ya, teman. Wah, suaranya si Pigman. Oke, dan di sini gua bebasin si Pigman-nya. Gak tahu kenapa kalau di soul sand itu kayak terjebak gitu. Oke, seperti berhenti. Oke, sip. Dan oke, teman, kita sudah mengambilnya. Ini dapat berapa ini? Bentar. Waduh, itu apa coba? Tidak menghasilkan apa-apa, coba lihat tuh. Gak ada hasilnya, coba.
dan kita nanti serang coy. Oke sip, dan mencari skeleton mati juga, tapi nggak dapat apa-apa coy. Padahal ini pedangnya ada loading 2 loh, sumpah dah. Gak tahu smite itu buat apa. Nanti gua baca-baca lagi dah. Nah, oke teman, dan kita sudah kembali di sini coy. Wadaw. Dan kita coba kembali ke rumah coy. Wah, dan gua nanti nggak mau jalan nih. Dan ya, gua nanti naruh-naruhin barang, bodong amat ya teman. Oke, bentar, gua ambilin soul sand-nya, tapi bodong amat dah. Bentar. Oke, sip. Dan ya, gua ambil soul sand-nya udah tadi. Bentar, gua dapat 41. Mantap juga ya. Ya 41 udah cukup ya. Oke, dan kita kembali. Ini gua ada guys di sini. Ya kan apa gua bilang apa ada guys, ada apa guys. Dan bentar, kita panah dulu coy. Sip, mati, mampus lo. Mampus kocak dah. Bentar, ngelek-ngelekan. Ampun dah. Iya, ada gastirnya. Kita ambil dulu ya, teman. Dan sebelum pulang jangan lupa, sebelum pulang ke rumah jangan lupa di subscribe coy. Guanya belum ke rumah, ini masih perjalanan ke Nether coy. Wadaw. Dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa diaktifin notifikasinya biar kalian tahu, dan yang baru mampir dan silahkan subscribe ya biar kalian tahu video yang terbaru dari gua ya teman. Dan ya, oh. Ini malam kan, sumpah dah. Dan biasanya gua pernah coba, gua dapet membran satu coy dari Phantom. Gua mencoba, ini pasti enggak kalau 3 hari tidur itu dapat Phantom atau tidak. Ya, jawabannya dapat coy. Plankton membran. Yo, mantap jiwa dah. Wow, kalian bisa coba 3 hari tidak tidur coy. Gua itu AFK mancing coy. Pas gua AFK mancing gua lihat di atas ya. Tapi enggak tahu itu enggak nyerang coy. Paling belum dikaitkan kalau nyerang atau tidaknya ya, teman. Gak tahu, cuma muter-muter di atas gitu. Oke, sip. Dan ya, ada kelinci nih. Ini kelinci. Oke, sip. Dan kalian bisa request apa lagi, gua buat farm otomatis atau farm sugarcane otomatis itu biar gak kedesainnya coy, biar gak jelek-jelekin pemandangan ini di sini, dan ini gak anu coy, gak apa itu namanya, gak ada airnya, tapi ada airnya itu. Itu slab. Oke, sip, dan di sini gua jarang panenin ini ya, bodong amat ya, teman. Dan ya, kalian bisa di-subscribe, jangan lupa diaktifin notifikasinya ya. Kita closing ya, teman, bodong amat. Dan di sini ada kaktus, mantap. Wow. Kaktus satu mesti. Dan ya, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa diaktifin notifikasinya, dan gua gak mau ke sana, coy. Dan ya, kalian jangan lupa diaktifin notifikasinya biar tahu gua upload video di channel ini coy. Dan ya, mungkin begitu saja ya teman. Dan jangan lupa di follow Instagramku, ada di deskripsi atau di atas, biasanya gua taruh atas. Dan ya, pokoknya begitu ya teman. Dan ya, sampai jumpa di next video ya teman. Bye bye.